Fenomena laut terbelah yang berlaku setiap pertengahan bulan Februari sekali setahun telah menarik kehadiran puluhan ribu pengunjung dari dalam dan luar negara. Fenomena tersebut berlaku susulan kemunculan benting pasir sepanjang lebih 400 meter di Pulau Giam, lapor bernama. Penolong Pegawai Tadbir Unit Pengurusan Pulau Bebas Cukai, Majlis Perbandaran Manjung MPM, Nur Anissa Abdul Aziz memaklumkan fenomena unik itu hanya berlaku sekali dalam setahun selepas air laut di kawasan berkenaan surut habis. Beliau menjelaskan kebiasaannya fenomena tersebut berlaku menjelang perayaan Tahun Baharu Cina dan ia bermula dari jam 10 pagi hingga 12 tengah hari selama 3 hari berturut-turut. Tambah Nur Anissa, sepanjang merentasi tebing pasir berkenaan, para pengunjung turut berpeluang melihat dan memegang hidupan akuatik seperti gamat emas dan timun laut. Dalam perkembangan tersebut, Nur Anissa berkata keunikan fenomena terbabit juga mula diketengahkan sebagai antara produk pelancongan di Pulau Bebas Cukai itu sejak 4 tahun lalu. Berlakunya fenomena tersebut, MPM telah berkolaborasi bersama Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JPPM serta polis bagi memastikan keselamatan para pengunjung terjamin.